Kalau bawang kan pasti menjual, mencuat. Kalau ditanam kan. Yang hasil dari itu siapa kalau dari kasus bawang malaka? Ya kita sepakat kasus pernah bawang malaka itu kan perkara tidak benar korupsi yang ditangani oleh kepolisian biasa oleh kepolisian. Tentu prosesnya harus berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Kalau memang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, ya harus berlanjut. Kita mendorong proses penanganan itu bisa maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Kita seperti proses berkas ini. Jadi deal di sini tidak diambil KPK. Hah? Deal di tidak ada di deal. Tidak diambil KPK ke Jakarta. Nggak ada. Kan semua penanganan perkara itu kan punya kewenangan, kepolisian punya kewenangan, kejaksaan punya kewenangan. Dengan Kemenlut panjang, kemudian belum P21 ini KPK, kehadiran KPK ini sudah P21. Iya sesuai. Jadi kegiatan kita kan koordinasi dan supervisi ini. Jadi proses penanganan perkara ya kita mempercayakan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya. Dan untuk penanganan perkara itu bisa P21 atau tidak itu kan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur tidak pidana korupsi. Nah, jaksa peneliti lah yang punya kewenangan untuk itu. Kan, yang menjadi penyidik, jaksa peneliti yang menilai lengkap tidaknya itu kan tergantung dari hasil proses penyidikan. Ya tapi begini Pak, ini kan Kejaksaan Tinggi dengan Polda NTT ini kan kelihatan baku nonton bahasa di sini. Oh enggak. Tidak ada baku nonton. Ya. Sama-sama berjalan saya kira. Kalau gitu kesimpulan setelah ekspos ini apa? Proses penanganan P21. Perkara enggak. Masalah P21 itu rangkaian proses penanganan perkara. Karena memang ada hal-hal yang perlu dilengkapi sehingga hal perkara itu perlu dilengkapi. Karena hal yang perlu dilengkapi itu apa? Ya itu normatifnya sesuai dengan aturan undang-undang. Kan pemenuhan unsur-unsur tidak pidana korupsi itu tergantung masing-masing pasal mana yang disangkakan. Kalau KPK melihat ini memang normatif tadi itu belum dilengkapi oleh Polda, penyidik Polda. Ya, kita lihat secara umum proses penanganan perkaranya berjalan dengan baik. Sudah ada unsur-unsur tindak pidana korupsi. Sudah ada. Belum begitu cukup kuat untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Ini yang akhirnya kita sepakati proses itu akan tetap terus berjalan. Nah, kesepakatan ini intinya apa? Apakah menurut P21 kan kasusnya di 19? Iya, proses kesepakatannya akan proses penanganan perkara itu terus berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing. KPK mendorong itu supaya proses penanganan berjalan itu tentu sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang berlaku dan mana yang sekiranya perlu dilengkapi itu harus dilengkapi. Kalau sudah lengkap nanti dilimpahkan ke kejaksaan menilai lengkap, ya secara otomatis kan mekanisme itu yang kita koordinasikan oleh KPK. Jadi tidak ada hal-hal yang oh ini harus P21, oh ini enggak. Kita kembalikan kepada formalitas. Kita berharap bahwa kehadiran KPK ini harus ada titik terang dalam kasus ini. Oh iya, itu pasti. Ya, kemudian kehadiran KPK itu kan mendorong kan. Sesuai dengan kewenangannya, KPK melakukan koordinasi dan supervisi penanganan perkara yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Semua perkara kita harapkan prosesnya berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Kewenangan masing-masing pihak melaksanakan kewenangannya. Kalau KPK sendiri melihat bahwa apa ini bisa P21 tidak? Setelah melihat ekspos ini? Ya, itu tergantung dari kelengkapan berkas perkara. Kalau memang sudah lengkap, ya harus bisa P21. Terus kalau memang udah kan nanti yang akan bersidang itu kan jaksa. Kan jaksa yang menentukan punya kewenangan untuk menilai perkara itu lengkap atau tidak. Kan begitu kan. Sepanjang itu semua sudah terpenuhi unsurnya, ya tentu proses itu KPK melihat ini sudah lengkap. Ya saya bilang ini kan masih proses yang masih berjalan nih. Belum selesai. P21 ini kan P19 sekarang. Iya, justru kami hadir itu kan dalam rangka itu mendorong supaya proses penanganan itu berjalan. Nah, kenapa P19? Tentu kan ada hal-hal yang perlu dilengkapi untuk penyidik. Itu hasil dari perkara kita. Kalau jaksa memberikan petunjuk apa? Itu udah teknis itu, ya. Oke ya, makasih ya. Kapan ya? Kalau itu udah teknis tuh, ya.